Jelang usia ke-80 tahun, PT Bakri & Brothers TBK memperkenalkan lini bisnis baru. Perluasan bisnis di sektor industrial ini mulai merambah kendaraan listrik, industri energi, hingga teknologi 3D printing. Beberapa lini bisnis baru tersebut diantaranya sektor yang bergerak di lini usaha Bakri Auto Parts, dan akan menjadi pelopor bisnis kendaraan listrik dalam negeri. Selanjutnya, Helio yang menjadi pengembangan Bakri Power yang mendorong proses transisi energi ramah lingkungan. Selain itu, lini bisnis baru diperluas dengan adanya modula lanjutan dari Bakri Building Industries yang akan fokus pada pemanfaatan teknologi 3D printing. Bisnis-bisnis baru yang dilahirkan dari ekosistem Bakri Brothers, bahkan nantinya Bakri Group. Contohnya, nanti kita bicarakan mengenai faktor. Ini kita ingin menjadi pemimpin di heavy mobility, seperti bus maupun commercial vehicle di electric vehicle. Lalu Helio, di mana kita ingin menjadi pemimpin di renewable energy, mulainya dengan solar energy. Lalu misalnya modula, kita ingin menjadi pemimpin di affordable housing dengan teknologi 3D printing atau prefab. Dan ini cikal bakalnya dari Bakri Brothers Group.